Pelbagai cabaran dan dugaan dihadapi skuad pengurusan jenazah Malaysia SPJM bagi menguruskan mayat akibat COVID-19 khususnya pada bulan Ramadan. SPJM terdiri sukarelawan dari kalangan belia membolehkan mereka mempelajari ilmu menguruskan jenazah dan bertindak jika kematian membabitkan ahli keluarga sendiri. Ikuti laporan Ezrina Amir Hamzah. Mengurus, memandikan dan mengkafankan jenazah yang meninggal dunia akibat jangkitan COVID-19 antara cabaran yang dilalui sukarelawan SPJM. Mereka perlu menguatkan ketahanan fizikal dan mental serta cekal dan berani selain mengambil langkah berjaga-jaga mengelak daripada jangkitan virus. Semua dari segi prosedur untuk orang individu itu sendiri yang menguruskan jenazah, dia perlu lengkap dengan pakaian PPE supaya keselamatan dia lebih terjagalah. Di situlah cabaran kita kerana lebih menghadap dengan cuaca panas dalam keadaan yang tak selesa, kita nak menguruskan jenazah, kita nak mengambuskan ke dalam liang lahat. Itu semualah antara perkara yang cabar, terutamanya dalam bulan puasa ni kan. Bulan puasa yang mana umat Islam kita ni, kita tahu kita tak boleh minum, tidak boleh makan di siang hari. Jadi bila menguruskan jenazah COVID dalam pakaian yang begitu, maka adalah satu cabaran kami lah. Katanya SPJM kini memiliki 20 sukarelawan tetap dan 2,000 ahli di seluruh negara. SPJM turut bekerjasama dengan 13 unit pengurusan jenazah lain yang bertujuan memberi kemudahan kepada segenap lapisan masyarakat tanpa mengira fahaman agama. Pelbagai pengalaman pernah dilalui, antaranya menguruskan jenazah mangsa kebakaran Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah dan mangsa korban bencana tsunami di Palu, Indonesia. Saya sendiri yang mengasaskan SPJM, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia ni, kerana pengalaman saya menguruskan jenazah lebih kurang 17 tahun, saya melihat rata-ratanya yang menguruskan jenazah ni golongan yang berusia, warga emas dan orang tua. Jadi saya buka tawaran ni atau peluang ini kepada anak-anak muda lah, ya, supaya mereka ni dapat berbakti kerana tenaga mereka lebih kuat dan sebagainya. Setakat ini, SPJM memiliki 9 kenderaan yang dikhususkan untuk mengendalikan jenazah di ibu negara, termasuk sebuah MPV yang mempunyai kelengkapan untuk memandi dan mengkafankan jenazah secara mudah alih. Selain menggunakan dana sendiri, SPJM turut mengalu-alukan sumbangan daripada orang ramai bagi memudahkan urusan membantu golongan yang kurang berkemampuan. Tugas pengurusan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Dalam pengurusan ini, terdapat 4 perkara penting yang perlu kita ketahui: mandi, kafan, solat dan mengebumikan jenazah. Dan bagi mereka yang melakukannya, Allah SWT menjanjikan ganjaran yang begitu hebat sekali. Ezrina Amir Hamzah, TV3.